pers rilis mengenai masalah tindak pidana penipuan dan masalah tindak pidana korupsi tentang pengembangan tanaman lada di Kabupaten Sambas, yang mana ini merupakan proyek daripada tingkat 1 pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Pertama akan kami jelaskan perkara dugaan tindak pidana penipuan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana laporan polisi NP 260/7/2019 Polres 378 KUHP atau pasal 372 KUHP junto 55 KUHP atau 56 KUHP. Tersangka ada 4 orang atas nama HJ inisial. Ini berperan sebagai penyedia dana dan menyiapkan uang untuk transaksi. SM ini sebagai berperan sebagai pencari korban serta memilih ruko yang akan digunakan untuk